Oras madhita salhutna songoni nang ruas ni huriata napai hutihut pertanyangan di bagas tabe adorap sutapuka jumulo mahita martangiang na hokom. Amen. Marede mahita siap buku de nomor sia ayat sada dohot ayat dua. Te guari debata ama dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot guarni todi parbadia na tumok palang dohot tanon. Amen. Nunga di pabutuhon ibana tuho ale jolma manang aha na denggan jala manang aha na niluan ni Jehova siakko ima na mangulahon uhum sabing dohot holong ni rohani abasaon jala marpangalaho haserepon maradopo debata haleluya martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na dibanua gica, saileho matu kami roha na tobu, na badia, pikiran na denggan doho roha na ringgas, pasauton ulaon na denggan, saileho dami tuhami, asasona kami mengulu di bagasan pangundingin, sai masgatung di hatam mahami, maradopo saluhut musunami. Saya ramoti jala pargugui mahami markite hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Turpuk epistel kita di pertanyaan taburginon imana di parade sian panurirang Hosea bidu sada memukamai sian ayat 2 sahamai tu ayat sia songono madidok mula ni hata ni Jehova mar ite-ite si Hosea ninna Jehova matu si Hosea lau maho buat masada buru-buru si babi jalang dohot akat tubuh ni si babi jalan ai sai didadati isi ni tano ondo marmainan marbalik sian Jehova jadi lao maibana jala dibuat ima dibuat ma si Gomez buruni si diblaim
gabi-gabi ama nasida jala di tubuhon di ibana sada anak dungi di dok jahubama tu ibana joma guarni joma guarna si Jezreel ai otik nari marlulu ma au biakka utang mudarni si Jezreel tu pinoparni si Jehu jala ahu pasiappon harajaon ni pinoparni Israel. Jadi diari nasasadai ponggol honon kuma Sion di Israel di Rura Jezreel dungi gabi-gabi musema buru-burui jala di tubuhon sada buru dungi didok Yahuba ma tu ibana juma guarna nai sohi nasian aidang be marpangulahi rohaku tu pinoparni Israel manang marpanguati rohaku tu nasida alai marpangulahi marohaku anggo tu pinoparni si Juda jala paluokum nasida marite-hite Yahuba debata nasidai alai dakpaluokum marite-hite Sion manang podang manang hamusuon manang oda manang jolma parsi undulpe. Jadi duksirak susu nasi nai sohina hian gabi-gabi amuse buru-burui yala ditubuhon sada anak. Jadi ninna Yahuba ma tu yoma guarni guarna lo ami aidang bangsokku hamu jala dang hamu napuna au ima sahabna martua do akan atu mangihon hata ni debata jala naupeopsa amin. Marebde kita sian edepta nomor 220 alu ayat sada. Mata Tuhan anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kurian itu hatta, hatta di debata di kita, di pertanyaan hatta di apala urginon, di mana tar surat sian surat Kolose bidu dua, memuka sian ayat onom, sahatru di ayat sabudu sia, seonon ma hatta nadisi. Ope songon panjak konon muna di Kristus Yesus Tuhani songonima hamu marparangi di bagasan iban gabi marurat jala pina uli-uli ma di hamu di bagasan ibana tugu mar haporsiaon hobar tunaniajar hon tu hamuna lumobi ma hamu marroha mauliate jaga ma hamu sootung diagudeba hamu mar hite-hite hata bisuk-bisuk dohot hata lecem naso maripola hobar tutona-tona ni jolma mangyuton
si sia-sia ni hasianganon dada mangutton Kristus. Ai di bagasan ibana do maringanan sandok gok ni hadibataon marupahon daging. Di bagasan ibana sahat nang tuhamu hagugok nei. Ibana do ulu ni nasa hamulyao dohot panggonggomion. Laos di bagasan ibana do hamutar sunat. Dede binahini tangan lau mananggal pamatang na mardegingon. Binahini patsunatan na sian Kristus silo. Ay krap tartanong dohamu dohot ibana dina tardidiihamu. Laos di bagasan ibana do krap hamu dipahehe dina gabi porsia hamu dihagugo ni debata na paheheon ibana sianakka na mate. Asahamu nong mate di bagasan nakka pangalaw sion dohot di bagasan sibuk na sotar sunati rapon ibana dohamu dipahehe dinasa sinesa sanai nasa pangalaw siota disesa do surat ni surat tangani na do pakita ima akapatik na maralohon hita dipadau duih dilohotton tu silangi dipuspusi do akka hamulyaon dohot panggonggomion patardo dipatoton durhon nasida dipaebakkon do nasida natalui ope unang ma diuhumi halak kamu siala si panganon manang si inumon manang siala pesta manang poltak ni bulan manang alani arisabat pe halinuniakka nanaeng rodui alai Kristusido na puna badan tung unang mahamu di lensa di lesan lesani halak nagiot pa ula-ula na serep jala sumomba akka suru-suruan di tengah-tengah hodo nani idana di bagasan tuntina pinapurnang ni roha-roha ni dagingna aidang dipasigat tungi uluih aisyani lemmagodang marguru tiribata sandok pamatangi na niuruban jala pinadumu-dumu niakka urat dohot ihot-ihot ido yang go sahatna kuriana hina hulungan di bagasan Kristus Yesus tuhatei memang godang do pakorhoni di perkembangan zaman di era teknologi saunari gabi godang do parbinotoan na pinasahat tuhita alai di sede sisi yang ko pina parbinotoan na adong sonari di tonga-tonga ni ngulunta dang sude hombar dot hatani dewata ido na dipasahat marhiti-hiti apostel Paulus asa unang ganggu haporsyaon ni halak Kolose hati-hai nang dihita di bagasan sederion ala perbinotoan na sohombar dot hatani dewata alani i dang sude akka ilmu dang sude parbinotoan berguna di nguluni jolma ai hati-hai di Kolose gudang do akka guru-guru palsu gudang do akka ajaran-ajaran nalaho mampahen colmai marsirang sian delani debata jala gudang do akka ilmu na mampahen colmai gabe dang martuhan be di tonga-tonga ni nguluna ai muluta ida pe di perkembangan zaman di era revolusi mesin adong do ada statement na mandok God is dead lapatanna Tuhan sudah mati ai marhitei di babua hoddo adong do debata alidang mangule be nunga ditoppa debata saluhutna nunga disedia hod debata do nasa narikot di tonga-tonga ni ngulutta nunga saibe ulau ni debata nuaeng ulau ni col mama ima dinalaho mengalanjuti akka ngulu di tonga-tonga ni hasiang anon ido na masa hatiha revolusi masin ai nuaeng pe dihita di perkembangan zaman sonari kudang do akka ilmu-ilmu bahkan akka perbinotoan na membaik kita gabe adong degradasi moral menurun secara moralitas karena iman dan moral kita tidak lagi sesuai
dengan hukum Allah. Alani i di hamuna hina holongan di bagasan Kristus Yesus di paengot do tu hita marhite-hite turpuk di hita di bagasan saderion asa tok-tong mahita berkembang di bagasan Tuhani. Asa unang ganggu hapor syota dinalaho mengeleusi sudah ka perbinotoan. Dinalaho mengadupi sudah ka ilmu na adong di tonga-tongani permulotta sonari. Karena ini sudah tidak bisa dibendung lagi. Semuanya disampaikan kepada kita. Terlumobi di era internet wai. Sudah do dipasah. Tidak ada yang membatasi ilmu, tidak ada yang membatasi berita, tidak ada yang membatasi pengetahuan yang disampaikan oleh dunia kepada kita. Alai deng sude rikot di tonga-tonga ni ngolutta. Jala deng sude sarobang dohot hatani debata. Oleh karena itu banyak sekali ilmu bahkan di dalam dunia agama adong do namandok bahwa kiamat akan terjadi tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Ki adu masa di tonga-tonga ni ngolutta. Adong use namandok ajaran songon di ugamo mana kekristenan namandok teologi sukses yang mengajarkan Allah hanya berperan atau Allah berpihak kepada orang-orang yang sukses di dalam kehidupannya. Ketika dia tidak mendapatkan kesuksesan, ketika dia tidak mendapatkan keberhasilan, artinya Allah tidak berpihak di dalam kehidupannya. Ai memang sipata bolo binege songona pasdo di pinggolta. Songona pasdo di rohatta dohot di logika. Alai pasdo di hatani debata belum tentu. Alani i di hamuna hina holongan di bagasan Kristus Yesus marhite-hite turpuk di hita di bagasan sadar di paingot tu hita bahwa dunia ini dengan mudah mengkecoh kita dengan ajaran-ajaran yang ada sekarang ini. Dengan karisma dari pemimpin-pemimpin, dengan kata-kata indah yang disampaikan melalui pengajaran, dengan pertunjukan-pertunjukan yang spektakuler yang pada akhirnya akan menjauhkan kita dari kehidupan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu penting sekali bagi kita untuk hidup berakar dan bertumbuh di dalam Kristus sehingga kita bisa mengalami kepenuhan hidup di dalam Kristus. Ido nataida di ayat pitu di dok gabe marurat jalepina uli-uli mahamu di bagasan ibana tugu marhapor sion hobar tunaniajar kontu hamuna lumobi mahamu marroha mauliate. Di paingot do ikon marurat ma hata ni debata di tonga-tonga ni ngulu ni akka na porsie. Karena berbagai bentuk dan cara penyesatan akan selalu ada di tonga-tonga ni ngulutta, di tonga-tonga ni kekristenan. Sehingga di paingot apostel Paulus do tu hita asa jaga mahita di tonga-tonga ni ngulutta. Sebagaimana peringatan ini disampaikan kepada jemaat Kolose, peringatan ini juga disampaikan kepada kita pada saat ini, pada sekarang ini, pada era dan zaman kita ini. Alani di hamuna hina ulongan di bagasan Kristus Yesus di paingot do hita asa marurat di bagasan hatani debata. Di bahasa Indonesia didok berakar. Mulu didok berakar bukan hanya sekedar mengetahui, bukan hanya sekedar menghafal. Berakar artinya firman Tuhanlah itu yang menjadi fondasi yang paling kuat di dalam kehidupan manusia. Firman Tuhan itulah yang seharusnya menjadi makanan dan akar dari kehidupan manusia. Mulut taida, mulut tegaluk marsede-sede sonari, jujur mahita. Apakah akar kehidupan kita adalah firman Tuhan? Karena ketika akar kehidupan kita adalah firman Tuhan, apapun yang kita lakukan akan sesuai dengan firman Tuhan. Karena pohon akan bertumbuh sesuai dengan akarnya. Karena pohon akan berbuah sesuai dengan akarnya. Ketika buah yang kita hasilkan tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang menjadi pertanyaannya, apakah akar kehidupan kita sekarang ini? Alani i di hamuna hina holongan di bagasan Kristus Yesus jaga mahita.
berakarlah hanya di dalam Kristus. Bergumul di dalam firman Tuhan, mengetahui firman Tuhan, haus dan rindu untuk bersekutu dengan firman Allah. Inilah senjata kita ketika kita harus menghadapi berbagai pengetahuan yang disampaikan oleh dunia kepada kita sekarang ini. Dan ketika kita tidak berakar hanya di dalam firman Tuhan, mungkin iman kepercayaan kita tidak bisa berkembang. Atau mungkin dasar kehidupan kita bukan lagi Tuhan, tetapi dunialah yang menjadi dasar kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Atong dihamu na di bagasan Kristus Yesus di etsia di dok ai di bagasan ibana do maringanan sandok gokni hadibataon marupahun daging jale di ayat 10 di dok di bagasan ibana sahatunang tuhamu hagokok nei ibana do ulu ni nasa hamulyaon dohot pangkungkomion. Kristuslah yang menjadi pusat kehidupan manusia. Kristus is the center of our life. Artinya, apapun yang kita lakukan, pusatnya seharusnya Kristus. Apapun yang kita kerjakan, pusatnya adalah Kristus. Tak ide majo di permulut ta sonari. Dinalahu mengelulung-ulung-ulung do kita. Tak puji do manang tapasangap warni debata marhite-hite akka ulot ta. Atau kita bekerja hanya untuk mengenyangkan diri. Kita bekerja hanya untuk memenuhi kebutuhan kehidupan keluarga tanpa mementingkan Kristus, tanpa memusatkan perhatian kita, memusatkan pekerjaan kita kepada Kristus. Ujungna ahma nata ulahon ba mergebus petaho asama maruntuk kita. Apa yang kita lakukan? Kita akan melakukan apa yang dilakukan oleh dunia ini asalkan kita mendapatkan keberhasilan. Alani i dihamun yang hina kulungan di bagasan Kristus Yesus sosososon boido gebe songon sede perenungan di tongatongan yang ngulutta. Karena banyak sekali ilmu yang disampaikan oleh dunia ini, banyak sekali pengetahuan yang disampaikan oleh dunia ini dan tanpa kita sadari yang sudah merekat di dalam kehidupan kita. Tanpa kita sadari, hal itulah yang menjadi dasar dari kehidupan orang percaya saat ini. Kala ni'i dihamuna hina kulungan di bagasan Kristus Yesus di paingok kita. Berakarlah hanya di dalam Kristus. Membangun iman dan membangun rohani kita sesuai dengan standar Allah di tengah-tengah dunia ini. Karena ketika Kristus yang bukan menjadi pusat kehidupan kita, mungkin kita akan dimakan oleh dunia ini. Mungkin kita akan kalah oleh ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan yang kita terima di dalam kehidupan kita. Diingatkan sekali lagi bahwa pertumbuhan harus seimbang antara rohani dan jasmani. Lapatanna unak kola tapi kiri setebi butuhan. Unang kola tapi kiri bagaimana mencukupi kebutuhan kehidupan keluarga dohot akalana asing. Tetapi ingatlah, di dalam semuanya itu tugas utama kita adalah memberitakan firman Tuhan. Di dalam semuanya itu tugas kita adalah menyenangkan hati Allah. Senangkan Tuhan melalui setiap apa yang engkau kerjakan di dalam kehidupanmu. Senangkan hati Allah melalui pekerjaanmu. Beritakanlah firman Tuhan melalui usahamu. Beritakanlah firman Tuhan melalui kehidupanmu di tengah-tengah dunia ini. Beritakanlah kehendak Allah melalui apapun yang kita lakukan di tengah-tengah dunia ini. Atong dihamu nehina kulungan di bagasan Kristus Yesus, ketika kita sudah bertumbuh dan tetap di dalam Kristus, ketika kita sudah berakar dan dibangun di atas landasan firman Tuhan, maka dia, maka Allah akan meneguhkan kita menghadapi kehidupan ini yang penuh dengan tantangan, kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian, kehidupan yang penuh dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan di tengah-tengah dunia ini. Dan keteguhan kita bukan mengikuti penyesat-penyesat dunia, tetapi keteguhan kita menambahkan keimanan dan mengamini setiap firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Jala
molo nunga maraker hita di bagasan hatani di bata ado neko ta ulahon marparbui hombar tu hatani di bata. Ketika orang percaya sudah berakar, sudah hidup sesuai dengan kehendak Allah, maka buah yang dihasilkan akan menyenangkan hati Tuhan, dan buah yang dihasilkan akan menjadi berkat buat banyak orang. Buah yang dihasilkan akan penuh dengan sukacita dan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Atong dihamu nahina kulungan di bagasan Kristus Yesus, buah yang paling utama yang dihasilkan di dalam kehidupan kita adalah mampu mengucap syukur di mana ape nekon masa di tonga-tonga ninggulutta. Gok tantangan, gok galumpang, boido hita mandok moliate di bagasan ka arsak ni rohatta, boido hita mandok moliate di bagasan akka hasusaan naik kota bulus, boido hita mandok moliate di bagasan parsahiton na sumarna melum naik kota tahun di tonga-tonga ninggulutta. Ucapan syukur adalah buah dari iman percaya yang berakar di dalam Kristus. Karena kehidupan bukan hanya di tengah-tengah dunia ini, tetapi kehidupan yang sejati ketika kita berhasil melewati dunia ini bersama dengan Kristus, dan kita menempati tempat yang bersama dengan Kristus di dalam kekekalan nantinya. Alani'i dihamu nahina kolongan di bagasan Kristus Yesus di paingot tu hita marhite-hite turpuk di hita di bagasan sedarion jagama. Udang du perbino tuan na pinasahat ni portibion dak kombar dohot hatani debata, bahkan membaik kita marsiran dohot debata di tonga-tongani ngulutta. Atong berakar mahita taluli mahatani debata asa Kristus ma nagabe ujahan di tonga-tongani ngulutta. Jala marhitei marparbui mahita marparbui na denggan mahita di tonga-tongani ngulutta. Tapasahat ma perbuai na tonggi tua kadongatta, perbuai na laho membaik pasu-pasu tua kadongatta. Selamat berakar di dalam Kristus dan selamat menghasilkan buah di tengah-tengah dunia ini. Amin. Martang yang mahita. Mauliati mali Tuhan di batanami di hatam nang sahat Tuhami di bagasan sederion. Marsiajar dohami ali Tuhan sian apostel Paulus na pengoton hurian adung di Kolose nang Tuhami di bagasan sederion asa unang tarbuan portibion hami alah gudang do aka na pinasaat ni portibion nabui mambain ganggu haporsion nami alani i ali Tuhan debata nami ajari mahami asa toktong marakar hami di bagasan hatami ajari mahami asa tugu ha porsion nami dinalahu mamulu sudi aka gulmit ningulu nami di tonga-tonga ni hasianganon. Pakke mahami songon ula-ulam ali Tuhan debata asa gabi pasu-pasu hami tuh tuna kumaliang asa bui hami marparbue hombar dohot lomoni roham pargugui mahami marhite tondim tondi porbadiai asa tung margogo hami marakar di bagasaku margogo hami marparbue di tonga-tonga ni permuluan nami. Mauliate maliamang mangasona anakmu Tuhan Yesus Kristus martangyang kami tuarupanmu. Amin. Marede ma kuria. Thank you.
dibata manami namar habangsa di banyu bijak. Pargugo na suatu dosa doho para si rohan na sumuru. Dihilala rohan nami dosa luhut asini rohan. Dinggan ni basam. Iluas ho do pehami marsaur bot ho. Marhite pertanyangan ni huriam sisa hari Sabtu. Nangsongoni diaka mainan nami. Namang ihuton pertanyangan di bagas nabi. Was rohan nami ho piatong hadir di bagasan nasida. Oleh hati male Tuhan di bata nami. Di hatam nausa hatu kami. Marhite na kosong di bagasan pertanyangan di opasol. Ali Tuhan, mungwa dia cari ho kami. Asa huliok kami waktu nami. Asa haton hatam. Dia kapernguluan nami sikano hari. Mau dipadinggak ko persoalan nami doto atau tuh jala paying otam asa totong boy upa jono ko kami persoalan nami doko dongan nami di tengah tonga ni hasilano acari kami asa totong gabi pasu pasu kami tu dongan nami nagale aku tu dongan nami hakura pasu pasu ruas di kuriam. Sian nami mesahat tu nama tua, asato tong merlas ni roha, adalah ni permuluan si kanu pari, pasu pasu perhala dom nama ngula di huriami, patulus jaka program di huriam, asalam marsaringat, soharam di tonga tonga ni portibio, pasu pasu pemimpin di hurian nami, sian uluan di hurian, satu iporus nami. Perkubui mana sida, dinalau ngapari tahun hatam nabadiai, di hurian, nang di tonga-tonga ni portibio. Pasu-pasu sude, diaka pemerintah nami, sian RT satu presiden nami. Pergugoi mana sida mangula hon di negara namion. Asalomo ni roham mana jadi alia mangula basa. Pasu basu saluhu dongan nami jolma. Lehom matuna sida. Asa boi pakion di nasida. Namuji pasangapu warmu nabadiai. Pasu basu jaka ruasmu. Jaka namar sahit na dirawat rumah sakit. Dohot na dijauh. Tuho mangku pasahat tam yang lemang na basa. Ape ho matangamu na badiai. Tumapatang ni nasida. Asa bolong mai dang dihilala nasida lemang. Asa marlas ni roha ha merapak. Memuji pasang apoko di kuriami. Nolea temai ho lemang na basa. Dikijang isa luhut na. Jumolo sesa dosa yaka pangalasan nami. Asa tamahan marsok badia jolong, tamahan gabi anak kasihan di adupan. Mangasahun anakmu Tuhan Yesus Kristus, martang yang kami tuho. Amin. Mare de mahita, siap buku ede nomor 660, Aisa da 1-2, Uhud, Papua Pilihan. Oh.
datangnya kon mapeliata martang yang mahita. Ali di bata amanami na di banua gincang. Hodo haroroan ni saluhut silon leho na dinggan. Dohot nasa uli basa na mulyutus. Upasat hami masih na nilihon mi tu hami pilihan nami tu ho. Saya jalo mai gebe wakna khusus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asahu parhasia kami pilihanon. Patimbul hon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portipion. Buhai maruhanami marhiti-hiti tontim. Assalamutanda hami godang ni silion leon mitu hami. Salam gir-gir hami mandok mauliate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan kami. Amin. Rab mangidu mahita ditangyang hato patai. Alia manami dan bama gincang. Saya binor badia mamra. Saya roh maharajamu. Saya sahur malu menyuruham di bermotong awal sungguh dan bermotong kicang. Oleh hormat Tuhan, saya dari menurut siap hari. Saya sama dosa nami sungguh pada dosa nami. Di dosa di rumah nama dosa Tuhan. Unak kami tuju itu pengunculan. Balu sama nami siapa pangaku. Hai bodoh dan pernah ada jam. Roh terbukun. Roh dia sahab. Asini rohani tuata Yesus Kristus. Tuh tolong ni rohani debata am. Dohot persaoran itu di purbadiyama namandungani hamu salubutna. Amin. Horas mari kita salubutna. Tuhan Yesus memberkati.